persiapan khusus ya tentu doa ya. Doa dan keinginan yang luar biasa lah, karena Losmen Bubroto ini buat kita semua ini sudah menjadi bagian dari apa ya, mimpi kita gitu loh. Jadi secara personal saya juga sudah menunggu-nunggu kapan series ini dilakukan gitu loh. Sedikit clue akan peran dari Ana ini sendiri. Ya, dia membawa kebaikan dan juga malapetaka di keluarga dan di Losmen Bubroto. Tapi ya gak seru lah ya kalau misalnya diceritakan secara detail. Intinya adalah saya berlibur bersama suami saya ke Losmen gitu. Maksudnya ke Jogja dan tinggal di Losmen Bubroto. Tapi kemudian suamiku ini harus kembali balik ke Jakarta karena satu dan lain hal. Setelah itu terjadilah kisah-kisah, nah dari situ mulailah kisah bergulir. Iya, jadi puji Tuhan aku adalah pemeran baru di Losmen Bubroto ini. Dan ini sangatlah sesuatu hal yang aku syukuri karena aku bisa berperan dan disandingkan dengan aktor-aktor dan aktris yang sudah berkarir lama di Indonesia kan. Jadi merasanya tuh pas syuting tuh pasti pressure karena deg-degan juga pastinya, karena ini kan aku terbilang baru di dunia acting karena aku baru, ini proyek ketiga acting aku dan aku membawakan karakter sebagai Sekar. Kita juga benar tadi yang dibahas, kita cepat banget klopnya dan banyak kebetulan yang suka olahraga bareng, suka, dan itu mungkin yang akhirnya percepat juga tadi proses untuk kita kenal gitu ya, karena Maulani senang banget tenis. Aku gak pernah tenis, aku suka badminton. Aku ikutan sama dia tenis, belajar. Terus abis itu aku ajak juga badminton gantian. Jadi memang iya, pendekatan terhadap karakternya itu tadi gitu. Jogja ini sebetulnya udah terpatri pada film kan sebetulnya. Nah ini kan hanya meneruskan tapi dengan format yang memang beda. Yang satunya film, yang ini series. Sebetulnya sih gak spesifik ke situ, tapi memang semua unsur itu tuh melengkapi aja sifatnya. Makanan-makanan Jogja, makanan-makanan khas Losmen-nya, terus nanti ada beberapa adegan-adegan yang memang mengeksplor beberapa culture yang ada di Jogja. Lebih ke situ sih mas, jadi gak spesifik itu, karena di setiap episode tuh kita akan ada selalu ada naik turun story-nya yang lebih untuk kebutuhan episode-nya sebetulnya itu.